Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cara 1001. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat video TikTok kita tidak bisa didownload oleh orang lain, atau lebih tepatnya mematikan tombol download di postingan TikTok kita. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai videonya, ada baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini agar terus update membagikan konten-konten bermanfaat setiap harinya. Secara default, video yang kita posting ke akun TikTok akan bisa terdownload oleh pengguna lain karena ada fitur download video. Dan untuk mencegah video didownload oleh orang lain, maka kita harus menonaktifkan fitur download di semua video kita. Dan berikut cara mencegah orang mendownload video akun TikTok kita. Yang pertama, kita buka aplikasi TikToknya. Kemudian kita pilih menu saya di pojok kanan bawah. Setelah itu kita pilih menu titik 3 di pojok kanan atas. Selanjutnya pilih menu privasi. Scroll ke bawah pada bagian keamanan dan pilih izinkan video Anda untuk diunduh. Ubah download video menjadi tidak aktif. Sekarang semua video yang kita posting di TikTok tidak dapat didownload oleh orang lain sehingga video Anda tidak mudah tercuri. Anda juga bisa mematikan tombol lainnya seperti menonaktifkan tombol duet, menonaktifkan komentar, dan lainnya di pengaturan. Oke, sampai di sini video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan like jika kalian menyukainya dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.